Pemirsa, dua orang remaja dihakimi warga saat tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Bukit Kendari Indah, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah dihakimi warga, keduanya diserahkan ke Polresta Kendari untuk diproses hukum. Dua remaja tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor di Kompleks Perumahan Bukit Kendari Indah, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu siang. Warga yang kesal dengan aksi kedua remaja ini menghakimi dengan pukulan dan tendangan hingga babak belur. Di lokasi kejadian, warga menemukan satu unit sepeda motor curian yang rencananya akan dibawa kabur dengan menggunakan mobil minibus. Usai ditangkap, warga kemudian menyerahkan kedua remaja tersebut kepada petugas kepolisian Polresta Kendari untuk dilakukan proses hukum. Saat ini dua orang ini masih kita dalami, kita lakukan pemeriksaan guna kita mencari tahu sejauh mana keterlibatan mereka dalam perkara ini untuk dilakukan proses hukum. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang saat kejadian berhasil meloloskan diri dari kejaran warga. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.